Ramai juga yang tidur dekat sini, kita tengok tidur dan berehat. Kita tengok ada tak jemaah Malaysia tidur dan rehat di kawasan sini. Dakian yang tak nampak. Ya, betul. Dia dakian yang tak nampak. Jadi kadang-kadang tiba-tiba kita rasa ternaik bukit. Merush. Jandariah kalau ikut tu depan situ saja. Lagi 5 minit Dalam 5 minit lagi. Okey. Kita akan sampai lah. InsyaAllah, barakallah. Tengoklah orang Saudi, orang Arab. Dia memang Allah. Baik sebenarnya, happy mesra. Happy go lucky. Dia keluar dan dia lalu ikut lebuh raya ni. Itu salah satu cara untuk mengelakkan kita menaiki ram ni. Tapi kat tiang-tiang flyover ni juga, kita kalau kita tengok, ramai yang menampar jugalah. Mangsa-mangsa yang hilang, yang tak dijumpai lagi. Dan sementara nak dekat dengan hari wukuf ni, jangan lupa doakan juga kepada Ustaz Mustafa, belum lagi dijumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello, hello, hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sihat sejahtera. Mesti semua terkejut kan? Tiba-tiba Bang Cik tunjuk apakah batu-batu yang permulaan vlog kali ini. Okey, batu-batu tu adalah batu nisan. Bang Cik sekarang ni berada di kawasan perkuburan Maklah. Sebenarnya Bang Cik nak teruskan review ataupun kita melihat secara keseluruhan menyambung daripada zon B dan zon C. Kita dah cover di dua vlog yang lepas. Kali ini kita pergi ke zon A, iaitu tempat penginapan Jemaah Haji Malaysia melalui Muassasah. Okey, yang ni kiranya dijaga, dibawa oleh pihak tabung haji sendiri. Okey. Bang Cik akan terangkan kejap lagi kenapa Bang Cik di perkuburan Maklah. Bang Cik berada di zon A, iaitu juga dikenali dengan Syu'ib Amir ataupun Sulaimaniyah. Okey, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bila tekan button subscribe. Kalau baru berjumpa dengan Bang Cik, dan tekan button notification untuk dapat pengembangan terkini di Kota Mekah selama Bang Cik berada di sini. Dan juga sila kongsikan supaya semua orang mendapat manfaat bersama. Jika ada persoalan, komen-komen di bawah. InsyaAllah Bang Cik akan jawab cepat atau lambat. Dan juga boleh tekan button like supaya lebih ramai yang suka tengok button like banyak baru dia orang nak tengok. Okey, Zas. Okay, sebenarnya di sini ada pintu masuk lain yang kita biasa tengok dalam bas ni. Di belakang bangunan ni ada pintu masuk lain untuk kita melawat Siti Khadijah, iaitu isteri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mesti ramai yang tertanya kenapa Bang Cik bermula di sini. Sebab di zon A ni sebenarnya ada satu hotel yang agak jauh. Agak terkeluar daripada HQ Tabung Haji. Dan zon A ni sebenarnya zon yang paling popular, yang selalu masuk berita, yang selalu menteri-menteri datang, di kerana zon A ni adalah berada di HQ Tabung Haji Malaysia. Okey. Dan kenapa Bang Cik bermula? Tak bermula, siapa-siapa yang pernah tengok ataupun yang pernah mengikuti Bang Cik punya perkembangan semasa di zon B dengan C, Bang Cik bermula di Masjidil Haram. Masjidil Haram depan tu ni ada nampak menara Masjidil Haram di celah-celah ni. Kejap lagi depan tu kita akan nampak menara jam yang besar. Okey. Dan kenapa? Sebabkan salah satu dia adalah Masjid Al-Badaya Hotel, iaitu salah satu penginapan tabung haji yang berada di zon A. Kalau mengikut rekod ataupun mengikut peta, zon akan diletakkan yang maktab 85. Jadi sekarang ni kosong lagi. Silap-silap belum fly lagi. Kita pun tak tahu dah fly ke belum. Sebab maktab 85 ikut pada peta juga,
atau maklumat yang Bacik dapat, Maktab 85 adalah maktab muasasah yang terakhir untuk jemaah Malaysia. Bermula daripada 74-75, nanti Bacik tengok balik pada peta tu, dah 74 ataupun 78-79-80 sampailah ke 85 sahaja tahun ni. Tapi tahun ni dia, tahun lepas ada yang 60 sebab tahun lepas berkurang jemaah haji. Jadi itu yang Malaysia dapat maktab yang rendah. Okey, tapi tak apa, itu semua urusan tabung haji dengan muasasah, urusan maktab. Yang kita nak tengok sekarang, adakah mak-mak anda ataupun ayah-ayah anda ataupun keluarga-keluarga anda ataupun jiran-jiran anda dapat ke hotel ni? Kini kita dapat juga melihat suasana ataupun persekitaran. Tapi sekarang ni waktu yang awal Zulkaedah. Hari ni 10 Zulkaedah, lagi kira-kira 30 hari lah. Lagi 28 hari. Hari wukuf. Hari wukuf 9 Zulhijjah. Jadi kira-kira dalam, kiralah sendiri 29 atau 8. Nanti banci kira sebab tahun. Okay. Kosong lagi. Berada di sini. Masa Al-Badayah. Jom kita gerak. Sambil-sambil tu kita berjalan. Kisah masa Al-Badayah ni. Bukan kisah sangat. Tetapi Banci nak terangkan berapa jauhkah perjalanan ataupun berapa jarak perjalanan antara masa Al-Badayah ni ke Masjidil Haram. Iaitu Banci tadi tag ataupun Google Map kan tadi di toilet di Marwah. Okey, toilet yang berada di dekat depan Marwah tu kira-kira 1.1 km. Zon A ni okey, jalan mendatar. Tak ada naik turun-turun bukit macam zon C semalam. Cuma zon A ni ada berat sikit lah. Kalau ikutkan tahun lepas, pintu-pintu Safa dengan Marwah ni untuk solat lima waktu tidak dibuka. Kita tak tahu tahun ni. Okay, kita tak tahu ditolak tidak dibuka. Ditolak ke pintu King Abdul Aziz ataupun King Fahad. Jadi, bila berada di zon A ni agak berpusing. Okey, agak berpusing kerana kita di zon A ni, iaitu di area Sulaimaniyah ni, akan berjumpa dengan Safa dengan Marwah dahulu. Bukit Safa dengan Marwah dan juga bukan area Clock Tower. Sebab kita tahu Kaabah ataupun Masjidil Haram ni adalah bulatan. Jadi pintu masuk berbeza. Macam Bancik explain semalam, zon A, zon B, zon C, zon D adalah pintu ataupun jalan yang berbeza untuk masuk ke Masjidil Haram. Okey, kejap lagi Banci akan sambung sebab kawasan sini pun agak sunyi. Dan jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana kalau ada iklan apa semua. Sebabkan Banci akan berakhir di Abrah Janaria. Banci akan pergi ke Masjidil Haram dahulu. Dan kejap lagi Banci akan daripada Masjidil Haram akan berpatah balik ke Abrah Janaria. Sebab apa? Sebab jalan yang berbeza. Sebab tu Banci bermula daripada perkuburan Maklah di hadapan hotel Al-Masad Al-Badayah. Zuf. Yang berada di hotel Al-Masad Al-Badayah ni agak beruntung juga sebenarnya jika kita boleh menginsafi dirilah. Sebab kita berada di hadapan perkuburan. Dan juga jika bertuah, kita boleh melihatlah bagaimana proses menanam jemaah-jemaah yang meninggal di kota Mekah. Ini pagar perkuburan Maklah. Perkuburan Maklah berada di hadapan ni. Dan memang akan melalui perkuburan Maklah ni untuk pergi ke Masjidil Haram. Tak boleh nak elak. Kita akan melalui bawah flyover. Flyover ni ditempatkan tempat parking kereta. Tapi kenapa kita tengok tak ramai orang parking kereta dekat sini? Sebab bayaran dia agak mahal juga. Kalau kita tengok dekat sini, pakai bayaran dia sejam dalam RM10. Okey. Untuk kereta biasa RM10, untuk bas RM20 sejam. Ataupun kenderaan komersial. Banci pun tak pasti kenderaan komersial tu kenderaan apa. Sebab kalau ikut Banci akan kena bayaran kereta biasa iaitu RM10 sejam. Sebab tu tak ramai orang parking sini. Orang parking berdekatan dengan perkuburan Maklah ataupun ke atas, dekat situ parking lebih murah iaitu RM3. Kenapa dekat sini jadi mahal? Sebab dia memang saja tak nak bagi orang parking pun. Sebab dia berdekatan dengan Masjidil Haram. Nak suruh kawasan Masjidil Haram ni clear.
Okey, sebab kalau ikutkan sampai tahun lepas apa tahun ni Ramadan 27. Okey, malam ke 27 Ramadan dikatakan di kawasan sini jam ataupun orang bersolat sampai ke perkuburan maklam mengikuti Imam Masjidil Haram malam 27. Kejap lagi pakcik tunjuk kenapa dekat sini bahaya kalau kita terlewat untuk pergi solat Jumaat. Okey, untuk minggu ni insya-Allah boleh lagi, untuk minggu-minggu yang berdekatan dengan musim haji ataupun hari wukuf kena pergi awal untuk solat Jumaat. Kerana apa? Nanti pakcik tunjuk dekat mana sekatan yang biasa dibuat. Jika kawasan Masjidil Haram dah penuh, dia akan menyekat dekat depan ni. InsyaAllah. Okay, sebelum pakcik menyeberang dekat sini juga kalau kita nak makan aiskrim ataupun dapatkan air tebu dekat kawasan sini. Ni Masjid Pohon. Okay, ni Masjid Pohon. Lepas tu kat bawah ni ada air tebu ataupun aiskrim. Ada dekat bawah ni. Ni kedai dia. Dekat sini tahun ni memang tak ada orang Malaysia. Hanyalah jemaah Malaysia hanya ada 3 sahaja di zon A tahun ini, iaitu di Abras Janariah dan juga Kasar Janariah. Kejap lagi kita pergi insya-Allah. Seperti biasa, kalau nak melintas sila berhati-hati. Sila tengok arah kanan, kita kena tengok jalan. Disebabkan hari itu ini adalah peristiwa yang berlaku pada banci sendiri. Kalau kita kan memandu sebelah kanan, jalan kita berbeza. Jadi banci tersalah. Okey, banci tersalah tengok jalan. Jadi nasib baik sikit lagi nak kena. Itu masa mula-mula awal banci duduk sini lah. Banci suka berkongsi benda tu sebab apa? Benda ni juga akan berlaku dia dengan jemaah. Okey, dengan jemaah-jemaah semua sebab kita ni adalah pemanduan sebelah kanan, jadi jalan raya agak berbeza. Okey, sebab mindset kita memandu sebelah kanan dan jalan raya sebelah kanan. Okey, kat sini dia panas sikit. Dekat sini agak kepanasan sebab tak ada bumbung ataupun tak ada benda yang cover. Tapi kalau kita tengok beza Masjid Al-Baraya tadi dekat sebelah sini, Abras Janariah di sebelah sana. Jadi diseberangi oleh jalan yang besar kat sini. Okey, nak antara Masjid Al-Baraya dengan Abras Janariah ni dekat saja. Kejap lagi banci tunjuk berapa kilometer. Okey, tapi sini ada signboard tu haram. Lawa jugalah signboard ni, rasanya baru pasang. Sebab banci pun jarang sebenarnya review ataupun jalan kaki ke Masjidil Haram ikut sini sebab ini bukan kawasan perumahan banci. Rumah banci berada di kawasan Ajiat. Jadi kalau nak murah, naik-naik teksi untuk ke rumah bancik adalah melalui Ajiat, dan sesen bas yang bancik gunakan bukan sesen bas yang sini. Okey, sesen bas sini semua pergi Tanah Aim. Semua sesen bas ada pergi Tanah Aim. Cuma kalau nak menggunakan, bas ataupun public transport Mekah Bas ni, download Mekah Transit. Okey, Mekah Bas tulis je dekat application tu. Download Mekah Bas, insya-Allah, ataupun ada dekat kawasan-kawasan ni ada dia punya QR code dia. Kita boleh download dan dekat situ kita boleh tengok live direct telecast bas tu pergi mana, nombor berapa, apa semua. Macam mana nak pergi ke Tanah Aim pun boleh. Banci tak tahu sangat nombor dia sebab ni bukan banci punya bas. Bukan banci punya bas lah. Kat area sini banci jarang sangat naik bas kat sini sebab banci berada di kawasan Ajiat. Kalau banci nak ke sini, banci kena transit 3 bas. Perjalanan agak panas sikit sebab tidak berbumbung. Dulu kat sini banyak shop lot kedai, jadi banyak tempat persinggahan. Daripada sebelah kanan ni lah. Kita berada di seberang stesen bas ni. Kejap lagi kalau kita balik ke Abras Janariah, kita akan lalu stesen bas ni. Okey. Kenapa? Ada juga yang bertanya pada banci, kenapa sekarang ni banci pakai topi macam ni? Macam hip hop sikit. Tapi sebenarnya kenapa banci pakai topi macam ni sekarang? Banci tengok keberkesanan apabila cuaca panas. Sebab dia menutup keliling sampai ke belakang ni. Kiranya bolehlah tahan panas sikit. Bukan ni tips, kalau nak pakai, pakai. Sebab ini adalah trend juga sebenarnya. Trend orang muda-muda. Kalau boleh cari yang ada tali kat bawah ni supaya sebab angin sekarang tengah kuat, supaya tak rebang. Ini baca
ada kok ni. Tali kat bawah ni kejap-kejap terbang, kejap-kejap terbang. Okey. Tapi amat menarik lah. Setelah beberapa lama banci tak melalui kawasan ni, kawasan ni agak nampak kebersihan sikit lah. Dulu ramai orang macam, dulu banyak kedai-kedai kecil ni, bukannya kita nak mengata, tapi kedai-kedai lama ni orang duduk lepak-lepak bawah apa semua, jadi tak berapa apa, tak berapa berkenan lah. Jadi kadang-kadang mengganggu perjalanan. Dan juga kita tengok pagar dekat sini yang dibuat ni agak cantik sekarang ni. Jadi sedap mata memandang lah pagar yang dia buat ni pun. Kita pun tak nampak kat atas tu apa dia berlaku, apa dia buat. Tapi ini tempat main construction kot. Ini dah di fasa yang terakhir rasanya. Sebab kita tengok ada lebuh raya dekat atas ni. Dekat belakang ni kalau ikutkan pembesaran kota Mekah, apa-apa pembesaran Masjidil Haram, banci lihat dekat belakang ni akan terletaknya semua transportation awam akan semua akan berada di belakang ni, terus masuk ke Masjidil Haram kalau ikut perancangan dia lah. Kalau ikut perancangan dia, sebab tu banyak lebuh raya sekarang ni masuk ke dalam Masjidil Haram. Kalau kita tengok dekat sini ada kemah. Okay, ada kemah ataupun ada gambar King Muhammad dan juga King Salman. Okay, ini adalah kemah biasanya. Kalau di bulan Ramadan, kat sinilah dia akan bagi sabil. Okay, untuk berbuka puasa ataupun 24 jam dia akan bagi air, bagi roti, bagi semualah. Kalau Ramadan, haji, wallahualam. Okay, kita tengok banyak kanak-kanak bermain dengan burung-burung dekat sini. Dekat ni ramai juga bertanya banci, kalau burung-burung ni kalau kita tangkap boleh ke tak kita panggang. Okey, sebenarnya kawasan Tanah Haram adalah kawasan yang dilarang memburu. Jadi kita, sebab itulah salah satu sebab burung-burung merpati ni banyak hidup kat sini, sebabkan tak boleh memburu kot. Sebab dekat pasar raya banci tengok ada je yang jual daging burung merpati, tetapi rasanya bukan di Tanah Haram punya lah. Okey. Kat tiang-tiang flyover ni juga kita, kalau kita tengok ramai yang menampar jugalah mangsa-mangsa yang hilang, yang tak dijumpai lagi. Dan sementara nak dekat dengan hari wukuf ni, jangan lupa doakan juga kepada Ustaz Mustafa, belum lagi dijumpai pada waktu sekarang ni. Kita doakan supaya semua dalam keadaan selamat, dan kita berjumpa baliklah. Berjumpa balik, kesian dekat anak-anak dia, kehilangan seperti itu sahaja. Yang lain dah dijumpa, yang lain dijumpa, yang Ustaz Mustafa ini sahaja yang belum dijumpa. Jangan lupa kita doakan kepada Ustaz Mustafa supaya semuanya dalam keadaan selamat, insyaAllah. Alhamdulillah, banci sebenarnya masih berada di bawah flyover ni. Tapi banci rasanya tak teruskan perjalanan. Sebab kalau teruskan perjalanan, banci terpaksa berpusing satu Masjidil Haram. Sebab nak pergi ke toilet tu, hanya orang yang baru sudah umrah je boleh keluar. Untuk pergi tak boleh rasanya. Tapi toilet hanya berada di depan tu sahaja. Sebab tu banci cakap tak adalah jauh mana pun. Dalam kira-kira 1.1 km sahaja perjalanan daripada Masjid Abadaya. Dan banci, kenapa banci berhenti dekat sini? Tadi banci nak explain, dah explain kenapa hari Jumaat kena pergi awal. Dan biasanya di sinilah sekatan tu bermula jika Masjidil Haram penuh. Jadi kita tengok kawasan depan ni lapang pun kita dah tak boleh masuk. Kita tak boleh masuk sebab tengah hari panas. Ni jalan tar Ni jalan tar. Kalau nak solat atas ni memang panas, kat bawah flyover ni sejuk. Daripada start dari sini sampailah ke belakang, ada yang berpatah balik pergi ke maktab masing-masing untuk solat Zuhur. Ada juga pergi ke Masjid Jin. Masjid Jin di belakang sana. Masjid Jin belakang sikit pada Masjid Pohon untuk solat Jumaat. Tapi biasanya solat Jumaat kat sana pun penuh. Jadi kalau nak pergi solat Jumaat antara minggu-minggu yang berdekatan dengan hari wukuf, sila dah datang awal. Sila dah datang awal, nak-nak minggu terakhir. Okey, sebab semua jemaah haji dah sampai. Sekarang ni kita tengok masjid sunyi.
masih ada lagi kira-kira 29 hari untuk hari wukuf. Jadi semua jemaah masih rute pertama masih ke Madinah. Start minggu depan semua akan masuk ke kota Mekah dahulu. Ramai juga yang tidur dekat sini, kita tengok tidur dan berehat. Kita tengok ada tak jemaah Malaysia tidur dan rehat di kawasan sini. Tak ada. Tak nampak lagi beg merah tetapi ini semua kita panggil geng-geng itikaf lah. Geng-geng itikaf di Masjidil Haram. Biasanya diorang akan bangun dekat Zuhur, diorang akan masuk ke Masjidil Haram. Sekarang ni diorang tengah merehat. Sekarang ni sebab sekarang ni tengah waktu lepas subuh, iaitu pukul 8 suku ataupun 8.30. 8.20 lah kalau tepatnya, 8.20. Alhamdulillah, 2 hari ni agak sejuk. Dan agak sebab 3 hari ni adalah hari hujan untuk kota Mekah. Memang kita orang daripada ni, daripada minggu lepas pun dah dapat SMS 3 hari ni akan berlaku hujan secara sederhana. Daripada bawah flyover ni juga adalah sebenarnya tempat pertumbungan di antara Masjid Adaya dengan Abrah Janariah lah. Okey, Abrah Janariah kita akan lalu agak ke dalam sikit, iaitu melalui sesembah. Cuma dekat sini Banci nak nak bangga sikit sebagai rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, daripada area sini kita dah boleh nampak bendera Malaysia berkibar berkibar di HQ, iaitu Abras Janariah. Kita lihat sekarang ni memang biasanya kalau dulu-dulu pengalaman yang duduk Abrah Janariah dekat sini, biasanya ada kedai-kedai restoran ataupun kedai-kedai cenderahati. Restoran dia agak besar juga dekat belakang ni. Nampak gayanya yang paling latest dan yang paling terbaru dah tak ada. Kalau tahun lepas pun sesen bas yang Mekah bas ni pun belum siap sebenarnya. Okey, Mekah bas pun belum siap. Cuma melalui jalan yang Banci nak tunjuk ni, Banci terpaksa menyimpang ke Abrah Janariah. Okey, kalau Kasar Janariah sebenarnya boleh dia jalan lurus balik, dia pergi ke flyover terus. Tapi untuk Banci tunjuk ketiga-tiga jalan ni agak sukarlah, sebab nanti Banci kena pergi Abrah Janariah lepas tu patah balik. Jadi agak sukar. Banci memilih untuk pergi ke Abrah Janariah disebabkan Abrah Janariah ni adalah HQ dan paling ramai lah, paling banyak maktab yang duduk. Paling banyak maktab yang duduk bercampur-campur maktab. Okay, tadi Banci baru lepas cek yang duduk Abrah Janariah ni berada di maktab 77, 78, 79. Okey, kita akan menerusi susur belah kanan. Kalau nak nampak lebih jelas, situ sesen bas Mekah bas tadi Banci tunjuk. Kalau ikut Abrah Janariah, kita boleh Kasar Janariah, kita boleh straight saja, kita tak perlu ke Abrah Janariah. Abrah Janariah ni dia special sikit sebabkan kejap lagi ada bumbung. Okey, ada bumbung. Dan juga kalau siapa-siapa tanya, ada juga orang bertanya, kebanyakannya jemaah-jemaah haji yang berada yang Indonesia ataupun India ataupun Pakistan, dia orang ni jemaah ramai. Terlampau ramai. Dia antara top 5 jemaah haji Malaysia. Okey, dia orang ada juga hotel yang berdekatan dengan Masjidil Haram dan juga ada hotel yang berjauhan dengan Masjidil Haram. Kalau India dengan Pakistan, ada satu taman tu memang semua apartment kawasan tu hanya jemaah dia orang je dan public transport dia orang apa semua. Dan kebanyakannya, kalau Indonesia kiranya berpecah-pecah juga. Dia orang bukan ambil satu taman. Dia macam Malaysia juga, zone A, zone B, zone C, zone D. Tetapi di Pakistan ataupun India, dia macam ada satu perkampungan. Satu perkampungan memang menempatkan keseluruhan. Kalau kita tengok bas dia orang pun diprovide oleh Kementerian Haji dia orang ataupun Kementerian Agama, sama juga dengan Indonesia. Semuanya diprovide oleh Kementerian Agama dia orang dan semuanya ada bas 24 jam ke Masjidil Haram. Tapi itu seminggu sebelum wukuf. Seminggu selepas wukuf, seminggu sebelum wukuf, bas-bas ni dah tak beroperasi untuk membawa jemaah pergi ke Masjidil Haram. Kita berehat sekejap. Dah tadi kita dah berjalan 1.1 kilometer. Kejap lagi kita check balik Abrah Janariah ni berapakah
jarak antara Abraj Jenariah ke Masjidil Haram. Inilah salah satu kelebihan haji sebenarnya. Salah satu dia sebenarnya adalah bendera-bendera daripada setiap negara bebas berkibar. Kalau sebenarnya kalau di hari yang lain bukan hari haji, di bangunan pun tak boleh ada bendera yang lain. Kita tengok. Ini daripada Pakistan. Assalamualaikum. Oh, sedap buah kari dia. Tapi tak apa. Ni banci pun tak makan lagi sebenarnya ni. Sementara banci berada di kawasan ni, berehat di bawah bumbung ni, banci jumpa jemaah Malaysia lah. Okey, ni sebagai mak dia bertuah sebab boleh datang satu keluarga. InsyaAllah. Walaupun mak sakit lutut, tapi kiranya bila ada anak-anak menjaga tu, alhamdulillah. Bukan peluang senang dapat lah untuk berkhidmat pada mak ni. InsyaAllah. Saya sendiri pun belum tentu dapat berkhidmat walaupun amin, mak saya amin. Kat sini. InsyaAllah. Sebab di Masjidil Haram ni banyak-banyak dugaan ujian yang kadang kita rasa serabut, kita pergi seorang-seorang. InsyaAllah. Itulah. Alhamdulillah. Boleh kenalan sikit bang? Ya, boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Muhammad Idah bin Mahtar. Berasal daripada Jitra, Kedah. Kami jemaah KT2. Datang ke Abraj Jandariah. Kalau ikut tu, depan situ saja. Lagi 5 minit eh? Dah 5 minit lagi. Okey. Kita akan sampai lah. InsyaAllah. Barakallah. Tengoklah orang Saudi, orang Arab. Dia memang Allah. Baik sebenarnya. Happy mesra. Happy go lucky. Sebab kita tahu ini semua, dia orang tahu sebenarnya ini semua adalah tetamu segala raja. Subhanallah. Sebenarnya. Subhanallah. Tapi dia orang terpaksa tegas ketika bertugas. Ya, betul. Subhanallah. Ini semua adalah tetamu segala raja. Ya, macam kalau kita pergi istana, tengok. Dia tengah. Live. Okay. Live. Mana punya muskilah? Tengah. Jeng. Baik. Okay. Tapi tak apa. Okay. Sahabat. Ini semua. Ini semua sebenarnya adalah kenangan yang paling manis. Malaysia. Malaysia boleh. Ini semua menjadi kenangan yang paling manis. Sebab haji dengan umrah berbeza. Bila haji kurang-kurang duduk kat Kota Mekah ni 40 hari. Ya. Kalau umrah hanya 7 hari paling maksimum. Ataupun ada pakej sebulan lah. Itu paling maksimum. Macam mana abang perasan? Abang dah duduk berapa hari dah ni? Kalau ikut tu kita dah duduk dalam 4 hari dah kat sini. 4 hari. Kita pun ya, apa urusan-urusan apa balik-balik orang tempat daripada segi urusan jemaah apa. Kira, alhamdulillah kira okey. Dan urusan daripada segi hotel pun okey. Tempat tidur pun selesa. Memang berkat bumi Makkah daripada sebelum kita main. Ya, first time main, mula fikir macam-macam. Gelabah lah semua ada. Tapi kali pertama main, alhamdulillah Allah Ta'ala dia pemudah. Okey. Hari ni Banci buat by zone. Review untuk dapat lebih jelas lah. Untuk kaum kerabat atau keluarga di Malaysia. Sebab kebanyakannya sekarang ni ramai yang dah mesej Banci tak boleh call mak bapak masing-masing. Sebab kita orang tua-tua yang kadang nak masuk internet pun wifi kita yang tolong. Kadang-kadang handphone orang tua-tua ni handphone lama sikit. Jadi susah sikit untuk mendapat 5G ke 4G kita tak tahu. Tapi insya-Allah kita doakan semua selamat lah. Okey, sebabkan abang berada di zone A iaitu HQ Abraj Jenariah. Abang pun tak tahu ada zone A ni. Hotel yang lain kejap lagi boleh tengok. Kali pertama lain. Okey, di zone A ni sebenarnya ada 3 hotel. Okey, baik. Nanti abang boleh tengok dekat vlog lah. Okey, baik. Okay. Vlog bang, Bangcik. Bangcik lah. Okey, satu abang nak tanya. Ini pengalaman abang dalam 2-3 hari inilah. Macam mana perjalanan daripada Abraj ke ni sebab kita review tentang perjalanan. Okay. Macam mana abang boleh review sebagai jemaah haji sendiri? Okey, daripada segi perjalanan yang Pakcik kata tu, kira semuanya lancar. Dan mulanya kita first time, hari pertama kita rasa susah sebab kita kena berjalan. Dan benda ni daripada hotel sampai ke masjid, memang jauh jaraknya. Tapi apabila tetap waktu kita jalan, tetap waktu kita ada berjalan untuk pergi dan balik, dia jadi biasa benda tu. Jadi tak jadi susah dah. Alhamdulillah. Dia jadi dekat lah. Dekat. Rasa jadi macam dekat balik. Tapi untuk pengetahuan semua, kalau kita dah plan untuk datang haji ataupun datang umrah. Kalau boleh lah dalam masa sebulan tu kita dah start jalan kaki pergi masjid betul. Dengan surau. Persediaan awal tu penting. Persediaan awal. Sebab dekat Malaysia biasanya surau depan rumah pun kita pakai motor. Betul. Sini tak ada motor. Tak ada motor. Payah nak cari motor. InsyaAllah. Abang dah berehat ke 5 waktu pergi ke macam mana sekarang ni?
Setakat sekarang daripada awal sampailah 5 waktu. So, alhamdulillah. Sebab abang bertuah sebab sampai-sampai keadaan agak mendung sekarang ni. Betul. Tapi selepas ni dia agak panas. Yeah. Ada juga jemaah akan pilih antara subuh, okay, asar, maghrib, okay, isyak sahaja. Okay. Zuhur kebanyakannya berada di hotel lah. Yeah. Takut panas. Oh, okey. Okey bang, eh, terima kasih kerana sudi masuk dalam vlog Bancik Live. Okey. Ini tak pernah subscribe lagi, tak pernah kenal Bancik. Okey, kita tolong, tapi dah subscribe eh. Bancik pula tak bawa sagu hati hari ni, kita tak apa eh. Untuk kenangan lah. Okey. Semua jemaah ataupun subscribe Bancik. Ha, lebih daripada info biar orang kata apa, view Bancik meningkat sampai juta-juta, bilion-bilion insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, insya-Allah kalau tiba-tiba Bancik tercakap Kedah tu minta maaf lah eh. Okey, Zaz. Okey, kita pun dah jalan-jalan bawah bumbung ni. Dekat dia sebenarnya dalam, nanti kita check, belum check lagi. Dah jalan je dekat bawah ni, ni berair ni sebabkan hujan malam tadi. Subuh tadi hujan. Jadi bawah ni kita boleh sampai ke Abras Janariah, pintu masuk dia. Mengikut kata abang ni, tak ada lagi orang jual-jual tepi jalan ni. Orang jual-jual sarapan pagi belum ada lagi. InsyaAllah, nanti kita tak tahulah macam mana keadaan tahun ni. Sebab jemaah tak ramai lagi. Kota Mekah ni cabaran dia macam ni lah. Cabaran dia tadi tanah rata. Sebenarnya bukan tanah rata sangat pun. Dia dakian yang tak nampak. Dia dakian yang tak nampak. Jadi kadang-kadang tiba-tiba kita rasa ternaik bukit. Jadi rasa keletihan sikit lah. Yalah, kita pun menjaga kesihatan lah, yang terutamanya kepada jemaah haji. Sebab paling utama adalah hari wukuf. InsyaAllah. Masuk ke pintu masuk Abras Janariah. Abras Janariah ni Banci tak perlu kenalkan. Memang setiap berita pun memang dah tu. Untuk pergi ke Kasar Janariah, daripada Abras Janariah ni, iaitu hotel yang kedua ataupun ketiga di area zone A ni, kita perlu naik atas. Ni tempat turun bas Abras Janariah berada di atas. Dia tak turun kat sini sebab jalan agak sempit. Dan dia mempunyai kelebihan untuk ada pintu masuk yang lain lah. Ada pintu masuk lain-lain sebab sekali bas sampai untuk jemaah haji ni 8 ke 7 biji bas eh. 7 ke 8 biji bas merangkumi 200 lebih. 200 lebih jemaah. Amat beruntung eh sebenarnya siapa-siapa yang duduk di Abras Janariah ni. Sebab kalau dapat view Masjidil Haram, memang inilah view anda. Tetapi untuk pergi ke Kasar Janariah, kena berhati-hatilah kalau mengikut jalan ni. Sebab agak curam, agak laju. Agak laju kenderaan yang berada sebab dia bersebelahan betul-betul dengan lebuh raya. Depan ni sikit dia, tak sampai 200 meter kot. Kasar Janariah. Setelah berjalan hampir kira-kira 5 minit, kita dah jumpalah lagi satu tempat penginapan Jemaah Haji Malaysia yang berada di zon A, iaitu Kasar Janariah, yang menempatkan Maktab 78. Sama juga sekarang ni tak berapa ramai lagi. Semua masih berada di Malaysia ataupun berada di Madinah. Cuma Banci nak tunjukkan sebab sekarang ni kita tengah mereview perjalanan hotel. Ini adalah salah satu pintu masuk lah. Ini sajalah yang agak memenatkan jika duduk di Kasar Janariah. Kalau berkerusi roda nasib baik, alhamdulillah ada ram. Ada juga yang tahun lepas kita tengok, ada dia masuk ikut Abras Janariah, naik lift pergi ke lobi. Lobi yang lagi satu untuk menempatkan bas tadi, dia keluar dan dia lalu ikut lebuh raya ni. Itu salah satu cara untuk mengelakkan kita menaiki ram ni. Tapi alhamdulillah tahun ni ram ni adalah kapet hijau ni. Kalau tahun lepas semata-mata ram, tak ada kapet hijau ni, dapat kurangkan slip lah. Okay, inilah pintu masuk Kasar Janariah. Sekejap lagi kita akan turun. Sebab apa? Sebab Banci pun akan berakhir di bawah sini di Masjid Pohon di hadapan. Okay, jadi zon A hanyalah 3 sahaja hotel menempatkan Jemaah Haji Malaysia daripada Tabung Haji Muassasah. Dulu bawah ni semua ada lagi hotel Malaysia tapi tidak digunakan. Okey, untuk tahun ini jumlah jemaah Muassasah pun Banci tak dapat. Sebab ada juga orang tanya,
tabung haji berapa orang muasasah PJH, berapa orang makcik pun tak dapat data tersebut, bolehlah lebih lanjut bertanya kepada tabung haji. Okey. Semoga vlog kali ini bermanfaat kepada yang belum datang lagi ke Kota Mekah, dapat menanam cita-cita untuk menunaikan haji, insya-Allah. Semoga ilmu ni anda gunakan semasa anda mendatangkan haji. Satu ketika nanti kita tak tahu tahun depan kita apa pula, hotel mana pula. Sebab hotel-hotel yang ada pada tahun ini sebenarnya pernah digunakan oleh tabung haji sendiri. Kita tak tahu yang masa akan datang. Okay, nak-nak Abra Janariah dah bertahun-tahun menjadi HQ tabung haji Malaysia. InsyaAllah yang mana pernah menduduki di zon A ni dapat melepaskan kerinduan. Dan sesiapa yang melakukan haji pada tahun ini, jangan lupakan Bang Cik, selitkan doa kepada Bang Cik Live. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat pada semua. Bang Cik Live.